Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Hai semua, balik bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba ya untuk ngegacha ya event yang lagi berlangsung teman-teman. Salah satu ya resort yang paling-paling berguna pakai banget cuy ya, karena lagi ada eventnya ya. Kalau nggak salah ya, ini dia ya, kartu penyempurnaan red up teman-teman ya. Itu SAC purple itu lagi di red up teman-teman ya. Dari 12,5% jadi 17,5%, lumayan ya, naik 5% teman-teman ya. Naik 5% dan lumayan ya, itu ada targetnya teman-teman ya. Ada target supaya penyempurnaannya nih, kalian bisa sendiri. Kalau 300 ya, 300 kali gacha ya, kita bisa mendapatkan pena clarify teman-teman ya, bisa dapetin ballpen ya teman-teman. Terus kemudian 350 sampai dengan 600 kita bisa mendapatkan total 10 ya rainbow diamond teman-teman. Wow ya, tapi kayaknya gue nggak bakal sampai sini teman-teman, gue nyampe 250 saja ya gachanya, soalnya tiketnya tinggal 250 ya. Jadi ya langsung saja kita gaskan teman-teman. Mudah-mudahan saja ya dapat banyak cuy. Coba kita ini ya, ini gue awalnya 5 biji ya, jadi 250 ini bisa dapetin berapa cuy ya, 250 bisa dapat berapa, 15% ya, berarti aja dikit banget ya cuy, 30-an kurang lebih ya. Oke let's go lah ya, kita coba hitung saja ya, tadi 5 ya awalnya cuy. Oke nice ya, dapat 2 ya di awal-awal, terus kemudian kita gas lagi teman-teman. Dapat 1 ya, gaskan lagi ya, kita habisin semuanya cuy, kita habisin semuanya bos ya. Ini yang 4 dong dapatnya, gila cuy ya. Ayo red up dong, red up yang benar dong, red upnya yang benar ya, red upnya yang benar. 2 lagi cuy, ini red upnya 2 terus cuy. Nggak ada 3 biji, 4 biji, belum dapat. Nah 2 terus rata-rata ya, rata-rata 2 terus cuy, 1 2 1 2 rata-rata. Oke, good job. Gak apa-apa lah, 2 terus juga lah ya. Tidak apa-apa. Wuh, gue kira bakal 3 cuy. Gue kira bakal 3, ternyata 2. Sama aja 2 cuy. Gila, 2 terus bos. 2 terus bosku. Yang banyak dong, yang banyak dong. 2 lagi, mantap Soul. 2 lagi ya, 1 lagi. 1 2 1 2 ya. Oke. 2 lagi cuy, 2 lagi. 2 lagi. Enggak apa-apa, gaskan terus. Masih ada 83 tiket lagi teman-teman ya. Ini red up-nya sama aja enggak red up cuy. Tapi ya seenggaknya dapat terus tiap kali ngepul ya. Tiap kali multi dapat terus ya. 1 2 1 2 ya. Udah kayak pas kibra cuy. Oke, good job. Let's go. Nice. Gaskan sedikit lagi. Ayo, 2 kali mencet lagi teman-teman. 2 kali pencet lagi dan total mungkin 40-an kurang lebih ya. 30 sampai 40 lah ya, kalau sesuai dengan tulisan red up-nya. Oke, tadi kan 5 biji ya. Sekarang berapa? 49. Iya, dapat 40-an. Lumayan lah ya. 44 kita dapat cuy. 44 ditambah ini lumayan dapat 6. Jadi total gue udah punya 55, lumayan ya, 55 piece cuy. 55 piece SAC purple ya, 55 piece SAC purple ya. Lumayan, bisa naikin ini nih, lihat attack persentase semua. Ya ini kita naikin cuy, karena attack persentase nih, atau si Genoskun ya, boleh juga nih attack persentase semua nih, attack persentase juga nih, kita buat B2 kali ya. B2 kali ya. B2 ya. Yang attack kita buat B2 ya. Oke. Okay. Ini juga attack kita buat B2 kali ya. Nah, kayak begini teman-teman ya. Ini juga attack kita buat B2 juga. Terus ini attack juga kita buat B2. Mantap Soul.
Oke, teman-teman, udah kita ratain B2 ya. Ini sebenarnya sih gue pengennya B3 B3 semua ya. B3 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 diratainnya, cuy. Oke, tar dulu ya, Pak. Kita masih ada bahan. Genos B2 ya udah Genos B2. Terus ya B3 bisa kali ya. Nanti aja lah ya, gampang lah ya. B3 nanti lah ya. Oke, equipnya dulu ya. Equipnya. Gearnya. Gearnya ini sudah nyala-nyala Genos Kun. Terus kemudian yang lainnya kali ya. Yang lainnya belum ya, masih kopo. Masih kopong-kopongan cuy. Jadi alon-alon asal kelakon. Oke, dan sekarang ini ya udah dimulai EBJ ya teman-teman. Jadi tinggal masuk saja ya. Dan gue gak tau masuk kemana nih cuy. Ada DOT ya. Ada DOT. DOT sih cuy. Kita gasku ya di DOT cuy. Kita gasku di DOT ya. Mantap soul ya. Gue suka banget dengan line up ini ya. Suka sekali dengan line up ini cuy. Gaskan. Kita lihat ya lawan kita siapa ya. Lawan kita siapa ya. Jadi ya mulai bulan depan Suiryu. Aduh, Suiryu tidak bisa ini ya teman-teman ya. Tidak bisa ngerontokin spesial Anilding dari si Goketsu cenah ya. Kita lihat ya, bulan depan siapa yang bakal menjadi metanya. Genos sih masih tetap gitu ya. Genos masih tetap ya. Cuman siapa lagi ya finishernya cuy. Finishernya siapa ya? Kalau misalkan si Samsul udah nggak bisa ngerontokin ya, siapa yang ngerontokin? Genos Kun. Nanti equipment kita pindahin ya dari si Wiryu ke si Genos Kun. Nah, yang kayak gini nanti spesial Anilding siapa yang ngerontokin ya cuy? Rontokinnya siapa bos? Yang nggak Ibuyo, kalau sekarang kan ada dana Ibuyo nih, enak ya. Nanti siapa? Tembak terus ya. PR gue masih banyak tuh ya. Belum apa namanya bab gear belum speednya ya. Speed yang monsternya belum 3 speed cuy. Belum 3 speed ya. Oke, mantap Soul. Bisa satu ya dan si Dangdang Ibuyo. Nah, ini dia Anilding Break ya. Anilding Break cuy. Nanti kan harus ada super Anilding Break harusnya ya. Oke, gaskan lagi nih. Kemarin gue minggu kemarin kagak main EBJ aja. Jadi malas cuy setelah apa namanya? Setelah swap-swapnya diganti ya, setelah swap-swapnya dihilangin, gue jadi malas main EBJ kemarin cuy. Kagak main EBJ minggu kemarin gue ya. Lupa gue. Forget. Intinya sih main Genos mah kita menang speed ya, menang speed. Nah, kan meledak semua. Meledak. Terus kemudian yang paling penting Anilding-nya ya, Anilding Break-nya cuy. Nanti mungkin pengganti Cuyri siapa? Penasaran juga sih sama meta bulan depan ya, sama Goketsu gitu. Tapi ya ujung-ujungnya juga mungkin tetap si Samsung Genos ya. Kishinaru. Oke, kita tembak saja ya. Dan iya, kemarin si itu Jol kalah sama Uchiha ya, gila sih. Dia budget ya, kalah sama Uchiha kan guys. Di luar prediksi BMKG itu cuy. GG emang di server ini orang-orang gila semua cuy, orang-orang gila semua ya. Nanti kita coba lawan Uching Kak ya. Entah kalian apa-apa kemarin dia menang speed. Soalnya dia speed tercepat sebelum Jol di server ini tuh Uching Kak ya. Uching Kak atau siapa sih namanya tuh. Speed tercepat ya. Ya speed 50 punya ya, speed 20 punya ya. Terus kemudian emblemnya pada gila ya. Terus kartu taktiknya mungkin level 6 level 7 ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini ya ranking ini cuy. Nih, ini yang ngalahin Jol kemarin di EBJ ya. Duh, kemarin ada si Ucingkak ya. Kemarin ada. Di mana Ucingkak? Kemarin sih ada ya. Ranking 3, ranking 4. Oke, jadi kagak ada lagi. Duh, taruh cuy. Kemarin sih ada ya. Oke, let's go. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Uchiha. Oh, dia nggak di server ini kali ya. Ini yang kemarin ngalahin ini nih. Yang kemarin, waduh, kita udah dibalap lagi sama Dani ya. Nanti kita balap lagi ya. Nih. Yang ngalahin kemarin cuy. Yang ngalahin Jol kemarin ya. Nih yang ngalahin Jol kemarin cuy. Kita lihat ya, speednya seperti apa cuy. Speednya ini kenceng bet ya. Gila tuh, A3 Galwinya cuy. Galwinya
awak kena level 3 cuy. Buset, ampun. Oh, speednya plus 10 ya. Speednya plus 10 ya, bukan plus 20 cuy. 1652 ya, 1652 ininya ya. Nih nih, speed plus 50 cuy. Dia sama kayak gue ya, masih speednya masih segituan ya. Buset, ranking 501 ya. Ranking 501 cuy, tapi ngalahin Joel kemarin ya. GGWP ya. Oke lah teman-teman ya, jadi ya mungkin untuk punya aku cukup dulu sampai di sini ya. Jadi ya nanti kita bakal kejar lagi Werdani ya, dia sudah ngejar kita dan kita balap lagi. Thanks for watching and subscribe video. Ciao, salam ampas.